Hujan deras sehari semalam membuat ratusan rumah di Desa Rawa Indah, Kecamatan Woni Tengah, Kabupaten Konawe, Kepulauan Sulawesi Tenggara terendam banjir Senin pagi. Banjir juga memutus akses jalan antar desa. Sungai di Desa Rawa Indah, Kecamatan Woni Tengah, Kabupaten Konawe, Kepulauan, meluap setelah guyuran hujan selama sehari semalam. Akibatnya ratusan rumah di desa tak jauh dari sungai terendam banjir Senin pagi. Luapan air sungai juga memutuskan akses jalan antar Desa Rawa Indah dengan desa lainnya. Sejumlah warga rumahnya terendam banjir mengevakuasi anak mereka ke tempat lebih aman di pegunungan menggunakan perahu. Sementara warga lainnya mengevakuasi barang berharga mereka ke tempat lebih tinggi. Mulai tadi malam, sekitar jam 3. Ya, boleh dikata hampir tiap tahun. Dan mungkin kalau tidak berhenti hujan ini, ya boleh dikata masyarakat di sini mengungsi. Sampai di belakang base camp. Banjir juga merendam sejumlah kebun warga. Beberapa tanaman sayuran siap panen terancam gagal. Dari Konawe Kepulauan, Febro Tameng, iNews memberitakan.